dilatih itu setelah berhenti melatih PSP kan dilatih oleh pelatih luar itu untuk cuci tong. Gak tahu setengah kompetisi gagal, saya diminta lagi jadi pelatih sama Pak Zuar untuk melatih, alhamdulillah bertahan kan di 12 besar. Terus saya udah ngantor lagi di bank. Bank itu waktu itu Bank Dagang, sekarang Mandiri kan. Mandiri. Dulu Bank Dagang Negara namanya. Sekarang Bank Mandiri. Setelah itu, setelah saya sukses lagi bawa PSP, pertama melatih PON dong. PON 81, PON 2, PON 3. Ya PSP dulu, melatih PSP, habis itu masuk pelatih asing dari Kanada, CPK namanya. Gagal, dipanggil lagi saya melatih, lolos lagi. Terakhir melatih PON Sumatera Barat. Tahun 84 ya. Lolos Sumbar, PON 84. Setelah itu, habis 84 melatih, baru dipanggil untuk melatih Semen Padang. Pemainnya pertama itu Lasdi Arman, striker, Suwarno, Muharman, kipernya Dahlan, bek kanannya Hamdani Lubis. Pemain nasional dia itu. Topernya Edi Muni, nasional itu, Suwarno nasional. Bek kirinya Ramlan. Ramlan kakaknya Agus. Agus dan Karyadi. Gelandangnya Suranto, Saprianto, Ricky Darman. Kanan luarnya Aprius. Terus kiri luarnya tuh Suherman sama Citu Juwono. Strikernya Lasdi Arman. Itu tim Semen Padang pertama itu. Bagus, mah di empat besar terus. Di Gratama ya. Ya. Belum digabung. Dulu Gratama persikatan itu beda lebih. Ya, dapat sikatan sendiri. Tentu guru latihan keduanya saya latih. Bala grup Aspina Anil Maizar guru. Dulu kan Dalan. Ya. Nah, kini kipernya Trisno Pandi. Nah, bek kanannya Hendra M. Anil Maizar, Aspina. Bek kiri Abdal. Itu grupnya itu. Abdul Yusram, gelandangnya Mas Kuraub, kiri duanya Sukri, strikernya Victor Simamora, siapa lagi? Itu grup kedua, yang ketiganya itulah masuk siapa? Kipernya Jul. Bek kanannya Husaini, stopernya Effendi Ibrahim, Jan Sande itu boleh pemain asing, Renato. Bek kirinya Romidias, kalian tinggalkan Romidias, gelandangan Sapril, Effendi Ibrahim, Paulus Kray, bek kirinya Errol Aiba. Strikernya Kusdianto sama Agus Santiko. Kanan luarnya Elie Boy. Kiri luarnya Paulus Kray. Itu angkatan ketiga. Angkatan keempatnya itu ada yang leting-leting terakhir yang juara-juara apa itu juara. Selama saya melatih itu juara leting Maskura Up. Itu juara Milo Cup loh, maksudnya juara Piala Presiden. 1992 yang mewakili Semen Padang untuk kejaran Asia loh. Berarti lagi tuh karena saya setelah itu pergi melatih Primavera. Itu juara di mereka kan, habis itu yang juara antar klub leting Edward Hudson ya. Nah, itu strikernya tuh kanan luar Eli Gendra. Nah, ya waktu kita mengalahkan Kice, dia dijulukan kayak gitu.
Alhamdulillah memang bagus tim itu. Bagus tim itu memang. Nah dia kan sampai 8 besar. Jarang ada klub-klub bola Indonesia kecuali Papua ya. Papua masuk 4 besar, kita masuk 8 besar. Terakhir tidak ada lagi yang masuk 8 besar. Itu tim terbaik Semen Padang pada saat itu. Tim yang saya latih, Semen Padang itu yang terbaik. Baik secara emosional, baik secara kekeluargaan, baik secara motivasi, baik secara kolektivitas main di lapangan, individu juga sangat bagus pada saat itu. Ya, maka tentu wajar dia sampai ke sana main. Jangankan Edward, Piskara aja dibuang. Alhamdulillah kemarin kita digabung, diaduk, bisa alhamdulillah jadi dia gitu. Menjadi pemain yang bagus, termasuk satu kan kayak Effendi Ibrahim kan dari Aceh. Kayak Usaini kan baru itu. Bekinya Erol kan baru tamat Ragunan juga itu. Jadi tidak ada yang, maksudnya belum ada yang menonjol untuk nasional. Setelah dia begitu baru dipanggil nasional. Ada pencapaian di Semen Padang baru mereka dipanggil tim nasional. Ternyata kita sukses di kejuaraan Asia itu. Kan tidak memalukan masuk 8 besar. Iya, iya. Sampai sekarang belum ada tim yang 8 besar. Ternyata kita berkualitas kan gitu. Kalau orang seberang istilah kan, ya pasti aja dia berpikiran negatif. Namanya orang seberang. Tapi untuk membuktikan, nyatanya kita di kejuaraan ASEAN itu 8 besar. Dan sampai sekarang, tim Indonesia itu belum ada yang 8 besar. Masuk Persija, Persib, belum ada. Kecuali Papua, 4 besar. Ya, saya kalau melatih tim, yang pertama dulu saya jaga keseimbangan tim. Baik dalam latihan, baik pemain. Hubungan antar pemain, pelatih, pengurus, dan ofisial lain. Itu kuncinya. Kalau itulah udah bagus, insya Allah semua akan bagus. Dia akan enjoy berlatih dan akan enjoy bermain. Tapi kalau di luar udah nggak bagus, berat itu. Ya kalau dia tuh senang bermain, udah pasti dia bisa keluarin semuanya. Semua kemampuannya, kalau udah merasa senang. Tapi kalau ada undang-undang yang nggak benar, sulit itu untuk mencapai ke titik optimal gitu. Ya selain ditambah juga teknis, skill ditingkatkan, ya betul itu. Tapi yang kuncinya itu, kenyamanan, ketenangan bermain. Pemain itu kalau dia nyaman dan tenang, dia bisa berbuat apa aja. Waktu juara itu kan sebelum setengah kompetisi, Nirma Ajar sudah dipanggil Semen Padang untuk menggantikan saya. Karena historinya gini, saya sebetulnya dari dulu itu, waktu itu tidak mau melatih lagi. Ini si histori saya melatih itu kan, ini si Pen ada hidup tuh, dia datang ke rumah. Dia bilang, Daman, Pak Toto panggil. Itu dia kan pengasahnya sini kan gitu. Ngapain saya bilang, enggak ada mau cerita bola dia bilang. Oke, saya bilang, dibawalah saya ke Pak Toto itu kan punya restoran dulu kan. Ya. Di jalan Ratu Langi ya nak. Dengan konsolnya kaki kambing gitu. Coba cipin ke sana, ketemu Pak Toto. Ini storiesnya. Jadi Pak Toto, Daman, saya mau bicara ya, bicara apa? Saya bilang, ini saya sekarang yang pegang Semen Padang saya, dia bilang. Gitu. Oh ya bagus lah Pak, dia bilang. Enggak begini, saya mau cari pelatih. Gitu. Saya udah punya orangnya ini, dia bilang. Saya udah punya orangnya Rahmat Damawan, dia bilang kan. Oh siapa lagi itu? Ivan Kolep. Satu lagi, Ramadhan Santok, Bambang Nuriansah. Tiga ditawarin ke saya waktu itu. Kalau udah, saya jawab, kalau udah ada, kenapa saya dipanggil ke sini? Saya jawab itu, kalau udah ada, Pak Toto, kenapa saya dipanggil ke sini?
ya itu aja ambil, bilangnya gitu. Oh enggak, bukan begitu, dia bukan begitu, saya minta saran teman. Kalau aku bilang, saranan Saprianto sama Neil Maizar. Neil Maizar, dia masih muda, belum apa-apa, dan bisa, iya bisa. Ya itu pilihan aku, kalau bapak kan tanya mas. Jadi oke, tapi dengan syarat, bilang. Daman harus belakang, dia ada damping di belakangnya. Waktu itu dia kan belum pernah melatih tip. Bayang waktu umur 44, padahal dia pada itu. Belum pernah melatih Liga 1. Nah, itu Daman itu akhirnya, waktu itu kasih tahu Neil, tapi saya yang dampingi. Karena saya ingin, saya memang tidak mau lagi melatih sejak pulang dari Primavera itu, saya ada trauma dengan tim nasional. Trauma tim nasional Indonesia begitu-begitu aja, ribut ke ribut pengurusnya kan gitu. Bermasalah terus, jadi saya sebagai orang bola ya udah sedih aja gitu. Akhirnya sinil melatih, saya jadi penasehatnya. Penasehat. Gitu. Oh, itu lah histori sinil kita melatih.